Maskeran pakai boba cek. Kalian pasti suka boba kan? Nah terus, nih boba bisa jadi masker. Terus ada kandungan sentelanya juga. Seperti biasa kita siapin alat maskernya, terus kita tumpahin aja itu masker. Terus tinggal dicampur aja. Kalau aku di sini pakai air saffron. Nah kali ini aku pakai yang varian green tea. Varian green tea ini bisa untuk mencerahkan wajah. Terus bisa juga untuk mengurangi minyak berlebih. Kalau udah tinggal tunggu aja. Nah detail teksturnya tuh kayak gini. Kalau udah tinggal dibilas aja. Dan tara, minyak di wajah itu hilang, terus muka jadi lebih cerah gitu. Guys, aku baru aja nemu masker organik yang dia tuh ada kandungan buah kering dan juga campuran saffronnya. Kalian bisa lihat sendiri, packagingnya super gemes banget. Dan sekarang aku mau cobain yang blueberry cheesecake ini. Saffronnya kalian bisa lihat sendiri, super banyak banget dan kayak ada blueberry-nya gitu gak sih? Dan ini tuh bisa untuk memudarkan lingkaran hitam sama mencerahkan wajah kalian. Kalian bisa lihat sendiri, muka aku setelah dibilas bener-bener kayak wow, mencerahkan banget. Masker organik hanya Rp3.000, yang benar aja nih. Yap, dan aku beli beberapa varian nih, dan bagus banget buat di kulit kalian. Dan kali ini aku pakai yang varian oat. Kalian bisa lihat sendiri oatnya banyak banget nih. Dan yang oat ini bagus banget di kulit aku. Dan di sini aku tulis beberapa manfaat di tiap maskernya ya. Dan aku belinya di sini. Guys, kalian pernah dengar gak sih tentang masker yang viral ini? Ini loh, masker yang terbuat dari mugwort yang dikeluarkan oleh XSY. Masker ini cocok banget loh untuk semua jenis kulit, bahkan masker ini juga cocok untuk kalian yang memiliki jerawat, bekas jerawat, kulit kusam, dan pori-pori yang besar. Nah, masker ini terdiri dari 61% ekstrak mugwort yang dapat menenangkan inflamasi dan iritasi, menjaga pori-pori agar tetap bersih dan kencang, eksfoliasi kulit dengan lembut, mengontrol minyak berlebih, merevitalisasi, dan mencerahkan kulit. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya teksturnya. Aku kaget banget setelah pakai masker ini, kulit aku nggak kering kayak masker-masker lainnya, tapi bener-bener lembab dan menurut aku dia eksfoliasinya bener-bener lembut, karena kulitku nggak sama sekali kerasa sakit ataupun kayak ngilu-ngilu perih gitu, nggak sama sekali. Oh ya, masker ini cepet banget sold out-nya, jadi buruan dibeli sekarang! Bisa glowing cuma pakai bahan organik? Emang bisa ya? Ya pastinya bisa dong, ini aman 100%. Karena kan bahan-bahannya organik cuy. Dan ini harganya murah banget, udah gitu banyak banget pilihan variannya. Kapan lagi cobain masker organik yang murah kayak gini? Udah gitu bisa dijual lagi.